welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like video ini. Untuk mendapatkan video yang sesuai minat kalian, kalian klik kanan pada profil ini, kemudian pilih open link new tab, kemudian kalian pilih yang namanya playlist. Silahkan dipilih playlist yang sesuai minat kalian. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melepaskan ini stripnya guys. Jadi kita lepaskan dari tempat ini ya. Ini tadi sudah saya lepaskan ya. Untuk nanti saya ganti dengan yang baru ya. Ini karena sudah sobek ini ya, karena ini cuma sintetis saja. Jadi di sini saya akan praktekkan bagaimana kita membuka ininya ya. Ini cara dari pemula saja guys, jadi bukan profesional. Ini caranya guys, ini kan nggak ada bolongannya ya. Biasanya kan di sini ada bolongannya, kalau ada bolongannya enak, ini tinggal dicolok saja. Nah ini nggak ada bolongannya, jadi lumayan susah juga bukanya. Cara bukanya gini guys, tuh kita pakaiin cutter, guys. Ya, saya fokusin dulu. Oke, di bagian sini, bagian ujung sini ya. Tuh. Bagian ujung sini kita seperti ini ya. Kita tekan, guys. Kemudian kita putar ke bagian dalam, guys. Nah, seperti ini ya. Dengan harapan dia akan membuka, guys. Nah, ini, guys. Dia membuka. Tuh, ya. Oke. Nah, seperti itu aja. Kemudian kita ganti aja tinggal dengan strip yang baru. Oke guys, kalau sudah dilepas, ini kita cabut ya pakai tang ya guys ya. Tuh, ini kita cabut pakai tang. Jadi ini bisa kita gunakan lagi ya bagian sininya. Tuh ini ya, kita cabut. Kita letakin guys. Ini yang satunya lagi kita ambil ya. Tuh. Ambil ya. Nah ini kita letakkan lagi sini ya. Oke, nah sekarang kita ganti stripnya ya. Kita ganti stripnya. Oke, sekarang kita ambil strip yang baru ya. Nah ini ya, strip yang baru. Kita pelajari dulu bagaimana cara memasangnya ya. Kira-kira seperti apa? Ini masangnya gimana ini? Oke ya, kalau dilihat ini ya, kalau dilihat seperti ini berarti yang ini nanti masuk ke dalam situ, kemudian masuk ke situ, kemudian masuk ke sini ya. Berarti yang harus kita pasang terlebih dahulu ini berarti di bagian ininya ya, bagian ininya kita langsung saja pasang berarti ya. Oke, ini berarti langsung kita pasang ya. Kita pasang terlebih dahulu di bagian ininya ya. Yang ini tadi kita balikin lagi. Balikin lagi. Sorry, jatuh. Sama aja kita tekan dulu bagian, kita masukin dulu bagian ini. Bawahnya kemudian di bagian atas ini kita tekan. Ini tergantung tipe jamnya ya kawan-kawannya, tipe stripnya ya. Ini tipe stripnya modelnya tidak dimasukkan ya. Kalau modelnya dimasukkan silakan nanti dimasukkan dulu ke stripnya ya. Ini jadi tergantung dari tipe model jam tersebut ya.
ya, nah, seperti ini tinggal diuruskan saja Pak Iwan. Kita cari saja lubang. Nah. Oke, ini sudah masuk ya. Itu sudah masuk ya. Stripnya. Oke. Ini yang satunya lagi kita pasang lagi. Oke, kalau sudah kita pasang seperti ini. Yang tipe tipe jam saya ya. Biasanya beda-beda tipe jamnya. Tipe jamnya seperti ini. Kita masukkan dulu ini. Oke, kemudian ini. Kemudian ini. Oke lah, nah, seperti ini dia. Kebetulan ini adalah jam istri saya ya, jadi rusak ini ya. Nah, ya. Tuh kawan-kawan jadinya bagus ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.